Itu di utara itu deretan warung-warung. Warung makan semuanya itu, teman-teman. Deretan warung makan. Anginnya banter sekali teman-teman di sini. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang akan saya ajak mengunjungi sebuah pantai yang cukup menarik ya, dan relatif baru. Namanya Pantai Baru. Nah sekarang saya ada di perjalanan, tepatnya di sebelah utara TPR ya, yang menuju ke JJLS teman-teman ya. Tadi di utara TPR atau tempat pemungutan retribusi ya, saya menuju ke selatan ini, sebentar lagi sampai di TPR. Nah di kanan kiri saya ini adalah lahan persawahan ya teman-teman ya. Dan di depan sana ada proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Mari kita mendekat ke Pantai Baru, teman-teman. Teman-teman, Pantai Baru ini terletak di Desa Poncosari, Kapanewon atau Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Baru ini dinamakan baru, itu memang dibandingkan pantai-pantai lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk baru, terutama di deretan pantai di Bantul ini ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan dengan Pantai Gua Cemara, Pantai Pandan Simo dan sebagainya, Pantai Baru memang termasuk baru karena pantai ini diresmikan atau dibuka pada tahun 2010. Yang lainnya tentu jauh sebelum itu ya teman-teman ya. Nah di Pantai Baru ini yang menarik adalah karena di Pantai Baru ini banyak pohon cemaranya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sepanjang pantai ini bahkan sampai ke barat ya, perbatasan dengan Sungai Progo, dan sampai ke timur, yang dari timurnya Pantai Baru ini adalah Pantai Gua Cemara ya teman-teman ya. Dan ke timur terus itu objek wisata. Ini banyak ditumbuhi pohon cemara ya, pohon cemara udang nih katanya itu. Nah sehingga menambah kenyamanan dan kesejukan di pinggir Pantai Baru ini. Jadi bisa dibayangkan seandainya tidak ada pohon cemara udang ini teman-teman, betapa panas sekali ya, karena ini memang di pinggir pantai. Kemudian di sini juga banyak warung-warung makan sepanjang
pinggir pantai ini teman-teman ya, di bawah pohon cemara udang itu. Ini bisa kita lihat di pinggirnya ya, banyak orang berjualan teman-teman. Mari kita lihat bagian yang lain lagi teman-teman. Nah, fasilitas lainnya yang cukup menarik adalah adanya ATV ya teman-teman ya. ATV atau All Terrain Vehicle ya. Jadi gampangannya itu adalah kendaraan untuk segala medan. Jadi bentuknya adalah seperti sepeda motor tetapi rodanya 4 teman-teman ya. Dan bentuknya mini, maka ada yang mengatakan itu traktor mini. Karena ban dari rodanya itu bentuknya memang seperti traktor ya. Demikian pula dengan bodinya ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari konstruksinya sepertinya sekitar 150 cc-an ya teman-teman ya. Nah, ini disewakan. Jadi bagi pengunjung bisa menyewa ATV ini dan bisa jalan-jalan atau muter-muter sepanjang jalur ATV ini. Jadi sudah ada jalurnya supaya tidak mengganggu apa pengunjung lain ya, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Sepanjang jalur ini sudah diatur, sudah diberi pembatas ya teman-teman ya. Nah, ATV ini juga merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisatawan di Pantai Baru. Hal lain atau fasilitas lain yang menarik di Pantai Baru ini adalah adanya spot-spot foto ya teman-teman ya. Jadi di pinggir-pinggir pantai ini ada beberapa spot foto yang cukup menarik. Kemudian juga kalau sore bisa melihat matahari terbenam ya. Selain itu tentunya kalau pagi juga bisa melihat matahari terbit. Nah, ini juga merupakan daya tarik tersendiri ya teman-teman. Jadi bisa berangkat mungkin pagi atau pulangnya agak sore ya teman-teman ya. Namun jangan lupa selalu menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ada lagi yang menarik di Pantai Baru ini teman-teman, selain fasilitas-fasilitas itu juga musola juga ada di sini, kemudian juga tempat-tempat untuk cuci tangan ya, kemudian juga toilet, dan juga yang jelas tempat untuk duduk-duduk di sini cukup banyak sekali teman-teman. Jadi tidak akan kecewa kalau berkunjung ke Pantai Baru ini. Ini pohon-pohon cemaranya banyak yang doyong ya, miring karena kena angin laut yang banter banget. Ini banyak layang-layang. Ini saya berjalan ke arah barat ya, teman-teman ya. Ke arah barat terus. Pantai Baru ini setelah dibuka tidak serta-merta langsung rame teman-teman ya. Jadi melalui proses yang kadang-kadang di luar nalar, karena sejak ada hiu tutul yang terdampar di Pantai Baru ini, yaitu tanggal 1 Agustus 2012, Pantai Baru ini menjadi semakin rame pengunjung teman-teman hingga sekarang. Ini menurut cerita-cerita yang saya dengar dari masyarakat sekitar maupun dari media sosial yang lain ya teman-teman ya. Nah, makanya hiu tutul itu dijadikan ikonnya Pantai Biru, Pantai Baru teman-teman ya. Nah, selain hiu tutul, di depan pintu gerbang itu ada harimau ya teman-teman ya. Itu konon kabarnya ketika kerabat keraton melakukan bertapa di daerah Pantai Baru ini,
dia ditemui oleh seekor harimau. Nah, terlepas dari semua itu, namun kenyataannya memang sekarang ini Pantai Baru selalu ramai pengunjung, teman-teman. Untuk menuju ke Pantai Baru banyak jalan yang bisa dilewati dan itu mudah sekali. Jadi kalau dari arah timur melalui jalan Parangtritis itu sebelum sampai ke Pantai Parangtritis misalnya, sekaligus juga mau wisata ke pantai-pantai yang lain. Jadi pertigaan JJLS atau kalau nanti kilo 18-nya sudah selesai menjadi perempatan ya teman-teman ya, itu ke arah barat mengikuti jalur dari JJLS ya, sampai hampir sampai jembatan Pandan Simo, meskipun sekarang ini masih dalam proses ya teman-teman ya. Nah, Pantai Baru itu dekat dengan jembatan Pandan Simo di selatan jalan. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung acara ya. Kita sudah keliling-keliling di Pantai Baru ini, meskipun cukup capek tapi terbayar dengan melihat keindahan dan keasikan di Pantai Baru ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.